Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi sahabat-sahabat sekalian, viewers Diki Aden Aryan Channel. Baik, sahabat-sahabat sekalian, gimana kabarnya ya para viewers Diki Aden Aryan Channel ya? Saya yakin kalian selalu sehat dan bahagia selalu ya. Iya. Nah, kita kembali lagi di channel kesayangan kita ya, channelnya para mekanik handal di seluruh Nusantara dan seluruh dunia ya, sahabat-sahabat sekalian, yaitu Diki Aden Aryan Channel. Nah, pertemuan yang lalu ya, kita sudah bahas terkait dengan PPM atau TA2 engine dan juga transmisi ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, kali ini saya mau bahas lagi terkait test performance atau TA2 ya, hydraulic system ya, sahabat-sahabat sekalian. Wah, pastinya sangat menarik sekali ya untuk pembahasan kita kali ini. Dan sahabat-sahabat sekalian, saya dulu pernah membuat konten ya terkait dengan prosedur emergency pada unit 777D ya. Nah, itu sangat berkaitan sekali dengan TA2 ya, atau test performa hydraulic maupun transmisi. Nah, untuk linknya itu saya tampilkan di deskripsi dari konten kali ini ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, di situ ada banyak, sahabat-sahabat sekalian, ada prosedur untuk emergency, kemudian ada towing ya, kemudian ada untuk cara menurunkan dump body ya secara emergency, kemudian cara menaikkan dump body ya tanpa engine bisa di running ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu pasti sangat menarik sekali tuh untuk ditonton ya oleh para viewers Diki Aden Aryan Channel. Ya, sahabat-sahabat sekalian, tidak lupa saya selalu mengingatkan kepada para saudara-saudara saya ya, yang khususnya bagi yang beragama muslim ya, sahabat-sahabat sekalian, untuk kita selalu memanjatkan doa kepada saudara-saudara kita sesama muslim yang ada di Palestina dan Gaza ya, karena sampai hari ini, sampai detik ini, mereka masih ya mendapatkan serangan-serangan, gempuran-gempuran ya dari pihak musuh ya. Mari kita doakan ya agar mereka segera mendapatkan kedamaian ya, selalu diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga mereka segera mendapatkan kemenangan ya, sahabat-sahabat sekalian. Dan sahabat-sahabat sekalian, bagi sahabat-sahabat yang baru pertama kali menonton channel Diki Aden Aryan ya, pada konten ini ya, saya mohon untuk jangan segan-segan pencet tombol subscribe, dan juga jangan lupa dipencet loncengnya juga ya, dan juga di like dan share. Dan apabila sahabat-sahabat sekalian ingin bertanya atau diskusi ya terkait dengan konten ini, silahkan langsung saja chat di kolom komentar ya, sahabat-sahabat sekalian. Saya tunggu diskusinya dari viewers Diki Aden Aryan Channel. Baik, langsung saja kita ke pembahasan ya. Oke, cekidot. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita langsung saja pembahasan terkait dengan tes performa hidrolik sistem unit 777D Caterpillar ya, sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi yang pertama akan kita ukur adalah yaitu pengukuran high pressure relief valve ya, atau pengukuran tekanan hidrolik pada rest position ya, sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi pengukuran ini ya dilakukan itu dengan kondisi engine high idle dan pada posisi dump body full rise ya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi yang pertama itu dia high idle dan dia full rise ya untuk dump bodinya, mentok ya, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian untuk spesifikasinya adalah dia di angka 2750 PSI ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, jika menemukan ketidaksesuaian ya, baik itu berlebih atau kurang dari 2750 plus minus 75, maka disarankan untuk melakukan pengejasan ya pada relief valve
high pressure yang saya tunjukkan di layar sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi untuk dampak daripada kelebihan atau kekurangan pressure itu sangat signifikan ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau dia kekurangan, biasanya dumb body itu akan lambat ya, untuk pada saat dia dinaikkan atau posisi rest itu lambat sekali sahabat-sahabat sekalian. Tapi kalau untuk yang kelebihan ya, jangan salah ya, bisa mencapai 3000 kadang-kadang ya, karena terjadi dinamika di dalam sistem hidrolik ya, settingannya berubah, itu bisa jadi sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, itu bisa menyebabkan silinder yang jebol ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi pernah kejadian itu ya, pada saat dia ngedam ya, ngedam terus mentok, nah langsung jebol silindernya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, kondisinya sangat berbahaya sekali justru ya. Ya, jadi seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian yang kedua, kita masuk di pengukuran low pressure relief valve ya, atau di lower position. Nah, jadi ini pengukurannya adalah kebalikannya ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi yang pertama kita selalukan adalah kita harus melepas sensor dumb body posisi ya sahabat-sahabat sekalian. Kita lepas, tapi dalam hal ini jangan melepas konektornya ya. Lepas saja semuanya ya, sensornya dilepas semua dalam kondisi konektor itu terpasang. Kalau konektor itu dilepas, maka akan terjadi error ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, setelah sensor dumb body positionnya itu dilepas, maka kita bisa lakukan pengukuran, yaitu dalam kondisi engine RPM high idle ya, dan pada posisi lever dan body itu full lower ya sama-sama sekali. Jadi mentok di lower dan posisi high idle, jadi stall hydraulic tapi posisi lower. Kalau yang tadi kan yang di high pressure kan dia stall hydraulic tapi dia kondisi full rise ya, sekarang kebalikannya ya sama-sama sekalian. Nah, untuk spesifikasinya yang jelas dia di bawah yang high pressure, yaitu sekitar 500 PSI ya untuk setting lower ini. Dan ini juga harapannya bisa disetting sesuai ya sahabat-sahabat sekalian, yaitu sekitar 500 atau plus minus 51 PSI sahabat-sahabat sekalian. Nah, kelebihan dan kekurangannya juga akan berdampak ya. Kalau dia kurang, maka pada saat posisi dumb body lower, yaitu dia akan lambat sama-sama sekalian kalau pressure-nya kurang. Nah, kalau berlebihan ya, ini juga akan berdampak nanti di pada posisi snap sama-sama sekalian. Jadi snap itu adalah posisi di mana dumb body itu akan menyentuh frame atau chassis. Nah, dia akan melambat ya sama-sama sekalian. Nah, itu adalah sistem daripada hydraulic system kita ya, yaitu sebagai safety supaya tidak menghentak ya pada saat pertemuan dumb body dengan frame ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, bisa dilakukan pengejasan di posisi relief valve ya, yang saya tunjukkan di layar ya sahabat-sahabat sekalian, itu ada di counter valve ya. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, untuk selanjutnya adalah pengukuran pilot dumb body ya. Nah, itu sama saja dengan parking brake release pressure, itu sama sahabat-sahabat sekalian, karena dia parking brake release pressure itu ya dipakai juga untuk pilot dumb body sahabat-sahabat sekalian. Itu sebabnya kalau parking brake release pressure-nya itu gagal atau fail ya, hilang pressure-nya, maka dia akan berdampak ke dumb body. Dumb body juga tidak akan berfungsi sahabat-sahabat sekalian, tidak akan mengedam dia ya. Nah, jadi untuk test port-nya ya atau pressure tap-nya itu ada di atas filter parking brake release ya. Silakan pasang pressure gate atau tetra gate di situ ya. Nah, kemudian dilakukan pengukuran ya, baik itu di low idle maupun di high idle ya, pressure-nya sama ya sama-sama sekalian. Untuk spesifikasinya yaitu di angka 680 plus minus 30 PSI ya sama-sama sekalian. Nah, kemudian sama-sama sekalian
selanjutnya adalah pengukuran brake cooling pressure ya. Kenapa kok brake cooling kita ukur pada saat hydraulic system? Dikarenakan oli yang digunakan untuk pendinginan brake itu adalah oli hidrolik ya, sama-sama sekalian pada sistem hidrolik di 777D ini ya. Nah, untuk cara pengukurannya adalah dia pada saat kondisi engine low idle RPM ya, dan hoist lever pada posisi hold ya, sama-sama sekalian. Nah, untuk test portnya itu ada di pompa hidrolik ya, sama-sama sekalian. Kemudian spesifikasinya adalah dia di angka 85 PSI ya, sama-sama sekalian ya. Karena dia hanya untuk cooling ya, maka spesifikasinya itu cenderung kecil ya, sama-sama sekalian. Nah, kemudian sama-sama sekalian, ya, untuk selanjutnya adalah pengukuran cycle time dan body ya. Nah, jadi cycle time di sini yang diukur adalah pada saat posisi dam body itu kondisi rise ya, sama-sama sekalian ya. Jadi pada saat awal dia meninggalkan frame ya, si dam body kita ini ya, sampai dia full mentok ya di posisi dam body full rise ya, sama-sama sekalian. Nah, untuk RPM-nya adalah di high idle ya. Kemudian di posisi lever dam body itu full rise ya. Kita hitung dari awal dam body itu meninggalkan chassis atau frame ya, sampai dia mentok di posisi full rise, sama-sama sekalian ya. Jadi waktu yang diizinkan itu adalah dia di sekitar 15 detik ya, atau 15 second saja, sama-sama sekalian. Nah, kalau dia lebih ya, jadi lama ya, itu bisa dipastikan itu ada problem pada sistem hidrolik ya, bisa jadi low pressure ya, makanya dia lambat untuk ngedamnya ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, untuk pengukurannya adalah dengan menggunakan stopwatch ya. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, selanjutnya adalah pengukuran silinder hoist drift ya. Nah, jadi caranya adalah dengan menaikkan dam body ya dengan jarak 12 inch pada stick pertama dari silinder hoist ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian ukur dengan stopwatch ya, sampai dam body silinder turun sebanyak 6,35 mm ya, sahabat-sahabat sekalian. Pastikan sesuai dengan spesifikasi di bawah ini ya, sesuai dengan temperatur oli hidrolik ya. Jadi kalau temperaturnya di tempat kita ya, tempat kerja kita itu sekitar 38 sampai 48 derajat Celcius, maka dia harusnya 7 menit ya, silinder dripnya itu 6,35 mm sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, biasanya kalau di Indonesia itu kita pakai yang pertama ini ya, sahabat-sahabat sekalian, karena di Indonesia itu tidak terlalu panas juga ya, tapi tidak terlalu dingin ya. Jadi di angka 7 menit ya, dia turun ya sebanyak 6,35 mm ya jaraknya untuk ngedriftnya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu masih normal. Tapi kalau dia terlalu cepat ya, itu pasti bermasalah, sahabat-sahabat sekalian, untuk silinder hoistnya. Nah, kalau terlalu lambat ya, itu bagus ya, karena silinder kita artinya itu tidak terjadi kebocoran internal ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, sahabat-sahabat sekalian, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan tes performa hydraulic system. Nah, semoga ini bisa bermanfaat ya, sahabat-sahabat sekalian. Ya, jangan lupa bagi para sahabat yang baru pertama kali ya menonton channel Dikia dan Arayan, jangan lupa untuk subscribe dan juga klik loncengnya ya, sahabat-sahabat sekalian. Dan jangan lupa di like dan share. Dan jika ada yang ingin didiskusikan, silakan chat di kolom komentar ya, sahabat-sahabat sekalian. Saya tunggu pertanyaan dan diskusi dari teman-teman nih. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bisa bermanfaat ya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf ya. Dari Diki Purwandi ya, channel Diki Adan Arayan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.